Pemimpin veteran Dap Lim Kit Siang hari ini mengakui pengundi masih merasa kecewa dengan pencapaian PH sepanjang tempoh pendeknya mentadbir negara. Ketika ditemui pemberita di Sibu hari ini, Lim berkata ada usaha untuk mengubah keadaan itu namun ia tidak sempat berlaku disebabkan kejatuhan kerajaan PH. Saya tahu ramai yang tidak gembira tentang 22 bulan pentadbiran PH. Saya sendiri tidak gembira kerana saya yakin kita boleh melakukannya dengan lebih baik. Tetapi kita perlu ingat yang PH diberi masa 5 tahun, bukan 22 bulan. Kemudian kami ditumbangkan dengan cara yang tidak demokratik dan tidak berperlembagaan sebelum penggal tamat. Saya beritahu Perdana Menteri ketika itu, dari Mahathir Mohamad sebelum genap setahun pentadbiran pada Julai 2019, yang saya bimbang jika kami tak dapat tunaikan janji dan dia setuju dengan cadangan saya berhubung jawatankuasa semakan terhadap janji kami. Saya harap dapat bertemu dengannya ketika pertengahan penggal, namun kerajaan runtuh dan tiada apa yang dapat kami lakukan, katanya.